I've watched those eyes light up with a smile, river in the not good times. Oh, you taught me all that I know. I've seen your soul. Hey guys, kembali lagi bersama saya Gergino Pradipta. Kali ini saya akan beritahu kalian atau ingin mengungkapkan sesuatu. Kenapa? Di sini PES 2019 sangat lama sekali dibuka. Dikarenakan ini Konami tidak akan atau tidak mau mengecewakan para usernya. Baik, yaitu di sini Konami sedang mengembangkan fitur-fiturnya agar supaya menjadi yang menarik dan juga berkesan untuk para user-usernya. Dan di sini perawatan servernya yaitu mulainya dari tanggal 10 jam 12 siang sampai tanggal 13 jam 3 sore. Kenapa di sini? Di sini Konami mengundurkan niatnya untuk membuka kembali lagi atau melogin akun kita untuk masuk ke akun PES 2019, yaitu dengan diundurkannya server atau perawatannya, yaitu sampai tanggal 14. Di sini sedang berada perawatan sedang berlangsung, harap diperhatikan waktu pemeliharaan telah diperpanjang. Kami ingin meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan meminta para pengguna untuk menunggu hingga layanan dilanjutkan. Ya guys, waktu pemeliharaan yang diharapkan oleh Konami yaitu tanggal 14 bulan 12 tahun 2018, yaitu jam 3.00 UTC waktu Konami, yaitu waktu Indonesia jam 10 pagi. Dan pengumuman lebih lanjut mengenai kompensasi akan dilakukan begitu rinciannya telah dikonfirmasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dikarenakan seperti yang saya bilang, Konami tidak mau mengecewakan para usernya guys. Dan Konami akan memeriksa sedetail mungkin apa aja atau apa saja yang akan dia berikan kepada kita guys. Dan kenapa Konami akan atau merilis-rilis pemain yang tidak akan ada di lisensinya guys. Begitulah. Dan juga di sini katanya ada klub-klub baru yang masuk guys, atau yang masuk lisensi Konami. Dan di sini untuk para user diharapkan kalian bersabarlah guys, karena saya juga sendiri sangat ingin sekali bermain. Tapi gimana guys, di sini Konaminya sedang ya kita maklumi saja guys, demi kebaikan kita bersama lah guys. Mungkin itu saja yang ingin saya bilang, semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang Konami lakukan dan kalian tidak boleh menyalahkan dia. Kenapa? Karena ini untuk kebaikan kita bersama guys, sebagai user guys. Ya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua yang telah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe atau hidupkan notifikasi lonceng yang ada di samping subscribe guys. Jangan lupa komen, saya lebih semangat buat video kedepannya ya guys. So, saya akan membuat review tentang PES lagi guys. Bye, selamat malam.